maju. Oke guys, balik lagi bareng gua Kamaliti. Jadi sebelumnya kabar kalian gimana nih hari ini? Semoga diberikan kesehatan ya, amin. Oke, jadi sesuai judul ya, di video kali ini gua pengen bahas untuk settingan counter layout 4 jari di updatean PUBG Mobile 3.4. Nah, dikarenakan sudah update yang terbaru, di sini gua mau kasih tahu buat teman-teman bagaimana cara setting counter layout 4 jari supaya pas di HP kalian, supaya enak di HP kalian masing-masing. Karena seperti kita tahu kalau HP orang itu kan beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar layarnya. Maka di sini kalau ada yang kurang nyaman, nanti kalian bisa setting-setting sedikit, dan nantinya gua bakalan kasih tahu sekaligus gua bakalan update untuk kode counter layout 4 jarinya. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya guys, langkah baiknya buat teman semuanya yang baru mampir ke channel ini, yuk beri kuat sama semangat buat kedepannya, tekan dulu tombol subscribe, di like juga, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notif saat gua upload video terbaru ya guys ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi lah, soalnya kita masuk ke inti videonya, let's go. Nah guys, jadi yang kalian lihat ini kenapa layout gua tuh hilang. Nah, jadi kayak biasa guys ya, di layout memang sengaja gua transparanin buat kalian yang nggak mau kayak gua pengen nampak bang layoutnya. Oke, gini cara guys, kalian masuk ke tombol, terus kalian pada bagian transparasinya ditingkatkan. Nah, jadi otomatis kalian bisa nampak di mana tombol tersebut. Oke, dikarenakan ini tutorial, gua ingin memperjelas konten gua pakai tata letak 2. Ini sama layoutnya, tapi ini yang tidak transparannya. Oke, nih guys, kurang lebih 4 jari gua beginilah untuk tampilannya. Kalian bisa melihat untuk tata letak ataupun tombol-tombolnya itu, untuk tombol fire itu ada di kiri. Untuk yang tombol fire satu lagi gua taruh di sini. Nah, karena kan gua nggak pakai ya yang tombol fire kanan, gua taruh di situ. Karena guys, daripada gua timpa-timpa kayak gini nih layoutnya nih. Nih, misal nih orang-orang nih, banyak sekali pemula melakukan kesalahan itu adalah dengan cara menimpa tombol layout begini. Nah, ini fatal ya. Ini harus kalian ketahui, ini nggak boleh kayak ini, dikarenakan kedua fungsi dari fire ini memiliki fungsinya masing-masing, beda fungsi. Jadi jangan ditimpa-timpa kayak gitu, bakalan rusak aim kalian. Oke, okay? Kalau memang kalian nggak pakai ya taruh di situ aja, kalau memang pakai nggak usah ditimpa, taruh di sini minimal. Jadi begitu. Nah, selanjutnya untuk tombol-tombolnya kalian bisa sesuaikan ya. Dan gini guys, untuk cara setting layoutnya, misal nih setelah kalian pakai kontrol gua yang udah kalian copy nanti dan kalian salin ke HP kalian, misal kalian ngerasa nyaman pada bagian fire ini agak ke kiri dikit, langsung kalian pindahin, digeser aja. Tombol open scope agak kanan, digeser aja. Misal, bang gua map ini agak kecil, besarin boleh nggak? Dibesarin aja segini, boleh. Suka hati kalian dah, atur aja dah. Yang penting nyaman sama kalian, begitu ya. Dan untuk tombol-tombol yang lain kalian bisa sesuaikan aja, kayak misal di tombol serigala ini kan yang event ya. Nah, kalian bisa pindahin, taruh misal di sini ataupun di mana, tinggal disesuaikan aja, oke? Okay? Kurang lebih begitu. Kita coba nih buat jiggle. Lihat tuh jiggle itu. Oke, enak banget ya. Oke, kurang lebih begitu ya adik-adik. Dan langsung aja di sini gue bakalan kasih tahu untuk kode yang terbaru dari layout gue ya guys ya. Oke guys, ini adalah kode yang terbaru dari counter layout 4 jari updatean PUBG Mobile 3.4 yang sudah dapetin kodenya. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe biar gue tambah semangat buat kedepannya, dan gue salin ya, udah gue salin. Oke, mungkin itulah di video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita bakalan cobain 4 jari gua di in game dan kita main di mode event. Langsung aja masuk ke videonya, let's go.
Marked a location.